Hey, halo, kalian enthusiast people. Balik lagi di Frekuensi Indonesian Motor. Hari ini di eventnya nih di Bengkulu Car Enthusiast, kita mau review kali ini. Ada teman-teman dari Padang Galaxy Auto Modified yang touring ke Bengkulu kurang lebih berapa kilo ya dari Bengkulu menuju ke Kota Padang, dari Padang menuju ke Bengkulu cukup jauh. Kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Di sini aja. Halo, udah langsung sama Bang Randi sebagai owner Galaxy Auto Modified ya Bang ya? Iya. Bawa berapa mobil Bang dari Padang Bang? Tiga mobil. Oh. Bang, lokasi Galaxy Auto Modified di Padang tuh di mana Bang? Di Bukit Tinggi kalau di Padang. Bukit Tinggi. Oh. Dari Bukit Tinggi, berarti dari Bukit Tinggi menuju ke Bengkulu tuh berapa kilo Bang? Kalau kilonya 600-an. 600-an, gak sampai 1000. 600 kilo, berarti PP 1200. Apa jarak tempuhnya kemarin berapa jam Bang? 23 jam. Bawa 3 mobil Bang ya? Bawa 3 mobil. Mobil apa aja nih Bang? Accord, Yaris, Honda Civic FD. Kalau ini kan udah nyaman lah Bang, jelas ya kan, air suspension ya. Civic FD juga Bang ya? Ya, air suspension. Tapi Yaris statik Bang ya? Statik. Dan pakai velg ini? Gak pakai serep. Kita bisa lihat kan di instastory perjalanan apa kemarin ngelewatin jembatan kayu Bang ya? Iya, jembatan, jembatan kayu. Jembatan roboh. Terus jalan berlobang udah pasti banyak kan? Banyak. Jalan-jalan hamil kalau di Sumatera Bang ya? Iya, jalan-jalan hamil. Jalan-jalan hamil. Kemarin pakai lintas mana Bang? Utara. Lintas utara. Berarti lintas pesisir. Kenapa nggak tengah Bang? Pulangnya kami baru tengah. Pulangnya baru tengah. Emang pengen coba-coba rute atau gimana Bang? Coba-coba rute. Galaxy lagi cukup eksis nih sekarang nih, karena kemarin juga touring juga ke Pekanbaru Bang ya? Pekanbaru. Belum lama terus touring lagi sekarang ke Bengkulu. Touring ya. Sambil event juga Bang ya? Sambil event juga. Apa aja Bang persiapannya untuk touring Bang? Persiapannya ya kalau mobil statik ya sama tahu angin ban. Udah cukup. Setiap berapa kali berhenti untuk makan atau apa dicek? Dicek lagi. Supir harus cukup tidur mungkin Bang ya? Cukup tidur. Kalau nggak tidur nggak kelihatan lubangnya. Kalau nggak tidur nggak kelihatan lubangnya. Soalnya lubangnya diem yang nggak berjalan diem, Bang ya? Nggak jalan. Kalau jalan kita sapa lari dia. Emang beda kalau sama Playboy Bukit Tinggi ya? Bang, apa Galaxy Auto Modified? Kemarin di Pekanbaru bawa ini juga? Dua mobil aja ya berarti ya? Sekarang nambah satu mobil. Mungkin di next event bakal nambah beberapa mobil lagi. Insya Allah. Didoakan ya. Bang, perubahannya dari yang di Pekanbaru kemarin apa Bang? Kalau ini, audio. Audio? Oh. Audionya udah tambah lagi ya, baru ya. Audio. Trunk setup. Oh, trunk setupnya baru lagi nih Bang? Iya. Trunk setupnya baru lagi, audio. Iya. Tapi emang dibuat ini kosong supaya bisa bawa koper dan lain-lain Bang ya? Iya. Karena kan kegunaan juga mobil bisa dipakai untuk jalan jauh segala macam. Sering dipakai-pakai juga, jadi ya ini emang sengaja dikosongin Bang ya? Sengaja dikosongin. Katanya buat istrinya belanja ke rumah. Nah, benar. Soalnya juga ya nyaman lah Bang, berarti mobil kan kalau misalkan bisa pakai jauh 600 kilo berarti mobil nyaman. Nyaman. Enak digunakan. Beget maupun statik. Kalau nggak nyaman mungkin aku nggak sampai sini. Benar. Terus juga pasti ada velg apa kenapa segala macam. Grepes di pinggir-pinggirnya lah. Ah wajar. Pemakaian. Wajar. Berarti ini top apa build semua 3 mobil ini di Galaxy Auto Modified lah. 3 mobil. Galaxy. Semua. Dari eksterior berarti kan? Exterior, undercarriage. Sama interiornya juga Bang ya? Interior juga ya. Bisa instalasi air suspension juga berarti Bang? Bisa Bang. Tapi kemarin Bang Alen udah main kesana kan Bang ya? Udah. Ini lagi mobil ini yang lagi
dikerjain. Ya, dikerjain. Oh. Bang Alen main di sana. Hmm. Ya, sekarang Bang Alen dipecat, Bang. Kenapa gitu? Iya, ya, Bang. Ya. Bang Alen pecat ya, Bang? Iya, betul. Pecat aja. Tak guna. Jadi diganti sama aku, Bang. Boleh. Bang, dengar-dengar nih, Bang, ya, gosipnya, Bang. Katanya mobil Yaris yang bawa cewek, Bang. Iya, yang cewek. Cewek. Boleh dipanggil, Bang. Yang boleh. Mana, Bang? Nih, ceweknya. Yang mana, Bang? Yang mana? Ini ceweknya. Oh, ini ceweknya. Halo, Kak. Iya, Bang. Siapa, Kak? Faris, Bang. Faris. Iya. Faris. Faris. Gimana, Kak, kemarin kesulitannya touring, Kak? Bang, lumayan. Aku nggak dipanggil, Bang. Abang siapa? Itu aku pulang buat ini, Bang. Kenapa ya, Bang? Cewek ini tinggal, Bang. Baik, cewek ini bawa aku, Bang. Jangan. Gimana, Kak, kemarin tingkat kesulitannya touring, Kak? Susah banget, Bang. Kan baru pertama kali yeah. kan ikut ke event ini. Yeah. Baru, apa namanya? Baru perdana, gitu. Iya. Yeah. Terus, apa ya? Kemarin juga sempat masalah di jalan ya, di jembatan ya, Bang? Jembatan. Terus apa lagi ya? Babang berjalannya. Iya. Babang berjalannya itu ya. Apa lagi? Susah ya, Bang, kayaknya bawa di itu jalannya gitu. Susah dijelasin lah. Susah tapi, dijelasin lah, tapi menyenangkan gitu. Sebuah tapi, tantangan yang baru ya, dalam hidup gitu kan. Benar, jadi fun juga. Ya, jadi, terus juga pengalamannya cukup berharga cukup juga. Berharga juga. Jadi, apalagi sama Bang Randi kan. Apalagi sama Bang Randi ya kan. Ganteng abang. Ya, Kak, terima kasih banyak, Kak. Iya, Bang. Kesempatannya, thank you banget. Tuh, Yarisnya dibawa sama kakaknya ya. Iya. Berarti, Bang, kemarin, Bang, ya. Jadi, kakaknya jadi tahu nih, kalau misalkan touring modifikasi itu gimana, terus event dan kontes di luar kota juga gimana, Bang, ya? Susah di jalan ngerasain. Benar. Kalau si Yaris, Bang, ada perubahan, Bang, Yaris, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Jadi, masih sama. Masih sama. Setupnya juga masih sama. Masih sama stylenya, masih sama yang kayak kemarin. Kalau ya. Di Pekanbaru kemarin dapat apa aja, Bang, di SK, Bang, Yaris, Bang? Static fitment sama ya static fitment. Static fitment. Tuh kan apa static fitment? Stand of the day satu. Static fitment ya kan. Fendernya rapi tapi udah melakukan perjalanan kurang lebih 600 kilo, PP 1200 kilo. Kemarin Pekanbaru berapa kilo, Bang? Dari Bukit Tinggi itu. 250 kali ya. 250. Berarti cuman 3 jam sih. Lebih jauh ke sini berarti, Bang? Lebih jauh ke sini. Jauh banget ya. Rekor ini. Rekor terjauh. Terjauh jalan paling jelek. Banyaklah keluh kesahnya. Banyak keluh kesah. Tim yang ikut ramai, Bang? Kami cuma 7 orang. 7 orang. Ada salah satunya ada mekanika atau ada bengkel? Mekanik 2 orang. Mekanik 2 orang. Krunya selebihnya. Krunya selebihnya. Tim hura-hura selebihnya. Tim hura-hura selebihnya. Pargoynya. Pargoynya. Partai goyang. Partai goyang. Siap, Bang. Apalagi nih, Bang? Ini kan udah melakukan perjalanan jauh tapi fendernya nggak rusak, berarti ya apa Galaxy terbukti bahwa bikin mobil nggak asal-asalan. Penuh perhitungan, Bang, ya? Itu perhitungan. Soalnya kan ini benar-benar statik, di jalan juga nggak ganti velg standar, tetap pakai velg ini. Tetap. Yang bawa cewek lagi kan? Cewek lagi. Iya. Aman ya, Bang? Aman. Ini, Bang, yang baru, Bang. Kemarin Pekanbaru nggak berangkat? Nggak. Apa aja, Bang, modifikasinya, Bang? Ini, wide body. Wide body. Trans setup, trans setup. Air suspensinya pakai apa, Bang? Suspension pakai air lift. Air lift 2 titik. 2 titik. 2 titik. 4 titik lah ini. 4 titik. Mm. 4 titik. Audio pakai apa, Bang? Audio pakai Venom. Audio full Venom. Mm-hmm. Kalau ini, Bang, ini Airsas coilover. Oh, Airsas sweet coilover. Oh. Coil on back sih, Bang. Coil on back. Coil on back. Oh. Coilover pakai apa, Bang? Coilovernya YSC. YSC. Balonnya airpad. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe Frekuensi Indonesian Motor. Di share juga ke teman-temannya. Kasih tahu bahwa modifikasi itu keren-keren. Thank you banget.